Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semuanya, berjumpa kembali dengan Kang Jaka Channel. Ngos-ngosan nih, kejar ini sobat semuanya, kejar waktu untuk mengini sang babah. Ini di bulan Ramadan sekarang, mudah-mudahan menemukan. Tadinya dikira akan mendung, ternyata ada cerahnya, cerah mataharinya ini guys. Nanti kita ini dulu deh, ini kesiangan ya, kita coba perhatikan dulu. Oke sobat semuanya, saya udah bergeser dari tadi sebelah sana. Ini lagi memperhatikan dulu, banyak karena di sana banyak bunga. Ini lagi memperhatikan tebing-tebing sebelah sana. Dulu pernah menemukan tuh di dekat bambu sana, di sebelah sana, di situ ada 3 posisi lebah, jaraknya dari atas waktu itu di sebelah sana. Kebetulan di atas sana dulu masih ada labu siam, cuman sekarang udah nggak ada. Di sana ada jagung tapi belum ini mekar bunganya. Nah, ini ada yang pulang nih guys, tapi nggak tahu yang pulang, nggak tahu yang kemana. Itu ada yang ke bunga, kita coba ini dulu arah pulangnya. Duh, mendung lagi guys, tuh mendung lagi, barusan terang sekarang mendung. Nah ini susahnya kalau di musim hujan, kita apa namanya, istilahnya lotre. Kalau kebetulan bagus rezeki kita seperti yang kemarin, kita dapat 2 koloni lebah, walaupun agak ini sedikit ya, rezeki sayanya lagi bagus guys. Oke, kita coba mendekat dulu ke sana, soalnya ada mandar-mandir bolak-balik ke sana. Memang di sana ada bunga kalianta juga lagi mekar, tapi nggak tahu ya, mudah-mudahan aja dapat 1 koloni guys, soalnya yang pulang ke sana belum kelihatan. Di sana lubangnya masih dibiarkan dulu, nggak dihancurin. Nah ini agak terang lagi nih guys, mudah-mudahan aja guys. Kita mendekat dulu guys ke sebelah sana guys, soalnya ada curiga sebelah sana. Nah tadi ada yang mandir-mandir di sini, tapi di sini tuh di depan tuh ada kayak pohon daun sirih. Biasanya tuh ada yang ini tuh. Tapi bolak-balik guys. Mungkin dari bunga juga. Mungkin ada yang pulang ke sana. Di sana ada ini tuh. Kita coba ini dulu sebentar tuh. Tapi yang ini yang mandir-mandirnya banyak guys. Bentar guys. Nah, yang mandir-mandirnya banyak, tapi banyak bunga guys. Nah nih, aduh mendung lagi guys. Nah ini nih tantangannya guys. Tapi dirasa-rasa emang deket sini guys, soalnya kalau di bunga nggak mungkin sebanyak itu ya. Tapi mendung lagi, nanti kita coba tuh. Ini ada permintaan juga nih dari subscriber supaya lebih jelas lagi gimana, soalnya mengikutin arah lebah tuh emang agak sulit guys. Dia meliuk-liuk kayak ular. Kalau masih jauh dia mendasar guys. Misalkan ini apa namanya, walaupun ini ada semak-semak pohon, dia pasti akan mendasar di atas semak-semak itu. Kalau misalkan dia udah deket, dia akan terbangnya agak ini, agak melambung, gak terlalu dasar guys. Aduh mendung guys. Ini di sini dikarenakan ada bunga jadi agak sulit. Nah bagi yang komen kemarin, ini kita harus bisa memastikan dulu bahwa si lokasi lebahnya tuh kira-kira bersarang tuh seperti apa ya. Ada tebing-tebing, ada lembah. Jangan yang hanya sekedar misalkan tebing-tebingnya kayak gini nih, ini nggak terlalu apa namanya ya, nggak terlalu ini sama semak-semak. Oh iya guys, bener guys, posisi lebah di bawah guys, soalnya itu banyak ada yang buang kotoran tuh, ada yang menukik turun ke bawah tuh lebahnya tuh, dia berputar-putar. Oh ada yang ke sana juga dia untuk ini. Nanti kita coba lihat dulu ke sana, tapi kita cek dulu di sini. Ini sang lebah emang ada di depan saya guys, tuh. Tuh.
Tadi kelihatan ada yang ke sana sebelah kanan ya dari kamera nih. Ada yang ke atas ke sini, ke sana. Ada juga yang ke sana, cuman masih jarang guys tadi. Nah sekarang memang udah kelihatan sang lebah berada di depan saya. Tuh ada keluar masuknya. Dikarenakan ini apa namanya? Ini sang lebah masuknya sama keluar nggak terlalu bebas cepat kayak gitu, dikarenakan ini terhalang semak-semak nih guys. Kita coba telusuri dulu guys. Kita turun. Saya udah turun guys. Terjalannya. Dan ini si posisi lebah, dia berada di dekat ini guys. Wah pada jalan ada. Nah dia si posisi lebah tuh dekat ini guys. Ini ada semak-semak ini, jadi dia berputar-putarnya. Ini tapi nggak tahu nih sebelah mana, soalnya belum ini dari atas belum kelihatan. Oh ini, ah ini nih, nih. Berada dekat di sini nih guys. Kita akan bersihkan dulu guys ininya guys. Sang lebahnya udah deket. Tuh sang lebahnya masih ke dalam sana guys. Gak tahu ada lubang guys. Tuh. Sang lebahnya persis berada di lubang sini. Dia kelihatan masuknya ke sini guys. Nah ini seperti ini, sang lebah akan sulit untuk masuk guys. Tuh. Nah, ada yang, soalnya tadi ada yang buang kotoran ya. Nah itu tandanya lebah udah dekat sama sarang. Dia udah buang kotoran kurang lebih 20 meter dari sarang tuh, kelihatan pada masuk guys tuh. Coba zoom dulu ya, mudah-mudahan kelihatan. Ada guys lewat. Nah tuh pada kelihatan guys tuh. Dia pada keluar masuknya tuh agak sulit. Dikirain yang tulang ada yang digunting, ternyata bukan. Dia berada di sini. Oke guys, kita ini banyak nyamuk tuh pada masuk ke dalam sana guys. Yang penting udah ketemu dulu lah, gampang lah masalah mindahin lah. Setelah dari yang tadi guys. Nih saya bergeser nih, ada lebah nih. Tuh ke atas ke sana, tapi nggak tahu dia kemana. Soalnya belum dicek. Tapi di depan itu masih ada tebing. Persis sebelah tadi yang sebelah sana. Ini udah lama juga saya nggak. Nah ini lebahnya nih. Cuma di sini kan ada bunga-bunga juga ini guys. Nanti kita coba turun ke bawah ya. Jadi untuk melihat pergerakan lebah, kalau misalkan udah tahu arah pulang atau misalkan bolak-baliknya kemana, untuk sobat semuanya tinggal kita bergeser kurang lebih misalkan 20 meter ke arah yang lebah bolak-balik. Nanti makin lama kalau misalkan udah deket, sang lebah tuh akan kelihatan keluar masuk dan akan ini apa namanya buang kotoran guys. Nah ini udah targetnya udah ini guys, dia ke sebelah sana tapi nggak tahu ya tuh di sana ada bambu, ada kelihatan bolak-balik. Kita coba telusuri dulu ke sana guys. Kita akan mendekat ke tuh, ada yang nyangkut di bawah.
tapi belum kepanasan, dikit lagi kita coba turun dulu. Seharusnya posisinya kayak gini guys. Ini kita sebelum kena matahari, lokasinya kita udah berada di tempat ini. Tuh, di sini mondar-mandir lebah lebih banyak kelihatannya. Tuh, ada yang sana. Ini mungkin kita akan menunggu, saya akan menunggu ya, sampai saya akan menunggu sampai ininya kena matahari, kena sinar matahari semua ini, soalnya masih belum. Ini baru ini kena sinar matahari, itu masih belum. Nanti bisa lebih kelihatan dari bawah untuk melihat ke atas, ke tebing itu ya, lebih jelas. Bambu-bambunya belum kena sinar yang tadi saya tunjuk dari atas. Oke guys, sang target udah kelihatan di itu sebelah sana pada keluar masuknya. Nanti kita naik dulu posisinya ke sebelah mana. Tadi banyak yang mandar-mandir ke sana ya. Duh, banyak nyamuk. Ini saya udah ini apa namanya, ini mendekati ke tempat yang tadi saya tunjuk guys. Wah, oh, dia masuk ke ini guys, ke bambu sana guys. Tuh, kita lihat persis di sebelah bambu tuh ada kelihatan tuh. Ini kayaknya udah banyak. Kita coba lihat dulu ke sana guys. Jalannya agak sulit juga nih. Ini nggak tahu udah banyak apa belum guys. Udah lama atau belum? Dia akan sulit nih memindahkannya. Udahlah, yang penting ketemu dulu lah. Temukan dua kolam ya. Sahabat semuanya, petualangan hari ini udah ngos-ngosan, udah terlalu capek. Tadi lihat pohon apa namanya, mata selong, mata yang kecil guys, sebelah sana. Barusan ini di saya naik dari bawah, persis di bawah bambu itu guys. Mungkin pemindahannya nggak tahu kapan, nggak tahu besok, karena hari ini mulai bulan Ramadan dan angin juga ini guys. Kalau cuaca alhamdulillah bagus. Oke.